Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Good morning my dear student. How are you today? I hope you be fine, be happy and stay safe. Okay, sebelum kita mulai, before we begin to learn, let us to pray first. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rodi tu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rasulni fahma. Amin. Okay, sekarang kita sudah membaca doa. Sekarang Ibu akan memperkenalkan tentang materi hari ini. Ini cuma sedikit, hanya perkenalan saja. Next time, pertemuan selanjutnya Ibu akan menjelaskan secara rinciannya dengan jelas. Oke, sekarang kita akan mungkin anak-anak sudah tahu tentang daily activity. Apa itu daily activity? Daily activity itu kegiatan sehari-hari kita. Kegiatan sehari dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Sekarang talking about daily activity. Okay, what do you do every day from waking up to sleeping again? What do you do every day from waking up to sleeping again? Apa yang kamu lakukan dari kamu bangun tidur sampai kamu tidur lagi? Okay, what do you do first? What do you do first after you waking up? Apa yang kamu lakukan pertama kali kamu bangun tidur? First, go to bathroom, wash my face, brush my teeth, and take a bath. Kamu mencuci muka, menggosok gigi, mandi, wash my hair, membersihkan rambut, mencucinya atau mengkeramasnya. Oke, inilah kegiatan dari kalian bangun tidur, kalian sarapan, kalian memakai gadget, kalian memakai baju sekolah. Kalian pergi ke sekolah, di sekolah kalian belajar, bermain, istirahat, sampai kalian pulang lagi ke sekolah, ke rumah. Di rumah apa yang kegiatan kalian yang kalian lakukan? Oke, tadi itu daily activity-nya apa? Ada what do you do every day from you waking up to sleeping again? And then, nanti selanjutnya Ibu akan menjelaskan secara detail dari bangun tidur sampai ke sekolah, pulang dari sekolah ke rumah dan sampai tidur lagi. Sebelum kita mengakhiri, sebelum Ibu mengakhirinya. Untuk mengikut perjumpaan kita hari ini, Ibu akan mengulangnya sekali lagi. One again. Okay. What do you do every day from waking up to sleeping again? And what are you doing? What do you do first after waking up? Okay. First one is wake up. And then make my bed. Next, take a bath. Wash my face. Brush my teeth. Close my teeth, then
my hair. Get done. And so on. Dan selanjutnya yang lebih teliti lagi nanti kita akan bahas ke pertemuan selanjutnya. Ini ada Yana, wake up, make my bed, take a bath, wash my face, brush my teeth, wash my hair and get dressed. Okay. Untuk pembahasan hari ini hanya ini saja. Secara umumnya nanti kita pertemuan selanjutnya kita akan membahasnya secara detail lagi. Oke, sebelum ibu menutupnya, marilah kita membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you for my student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.